pagi. Bertemu lagi dengan saya, Mulyana. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju liburan kita, yaitu Bukit Lawa. Kata teman aku sih, tempat ini recommended banget buat ngilangin penat. Penasaran? Ikutin aku ya. Saat ini saya sedang berada di Bukit Lawang. Tempat ini selain terkenal dengan ekoturismenya, juga ada tempat yang menyediakan pengobatan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan tanaman obat herbal. Yuk kita langsung sana aja ya. Karena hari juga udah siang, mendingan kita makan dulu yuk, cari warung. Pesanan udah nyampe, sekarang kita makan aja biar nanti ada energi buat ke dalam. Makan. And I need you and I miss you. Sekarang bakalan naik ke atas karena penginapannya ada di atas. Jadi ini kita ganti sendal karena katanya sih medannya cukup berat melalui dua sungai. Jadi aku ketinggalan. You would not believe you. Nah, perjalanan ke dalam itu kira-kira 4-5 menit dan kita bakalan dipanggil sama Bang Ardo. Yuk, yuk sedalam. Just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs. Penyeberangan pertama. Doakan saya ya.
lagi. Gantian sama Bang Ardo. Gantian Bang Ardo nih kayaknya nih. Belajar mengenal tanaman obat-obatan yang ada di sini. Yaudah, kita sarapan dulu ya. Wah, ternyata penguatan ini juga menyediakan pengobatan secara tradisional. Tahun yang lalu kami ingin memperkenalkan tanaman obat ini. Soalnya untuk di Taman Nasional Gunung Lawser, kita memiliki sekitar 400 jenis tanaman obat. Dan kenapa kita mesti memakai yang terbuat dari kimia, sedangkan yang herbal sangat banyak di sini. Jadi yang pernah kita tangani kemari, seperti turis mancanegara untuk kemari, dia memiliki penyakit seperti kista. Dan dokter membilangkan pada dirinya harus operasi, dan kita tanpa operasi bisa kita selesaikan selama 2 bulan. Dan yang parah seperti gagal ginjal, dan sudah kita tangani juga, dan kita jamin akan sembuh. Apabila tidak sembuh akan kita kembalikan uang yang sudah dibayar. Kita punya terapi, dan untuk terapi kita bertahap, jadi selama 2 bulan. Dan harus seperti dikasih ramuan-ramuan tradisional. Dan untuk pasien yang datang kemari, kita juga menyediakan penginapan.
dan dengan suasana yang sangat nyaman. Dan di samping itu, untuk pasien yang datang kemari untuk membantu agar lebih cepat atau lebih mudah penyembuhan dengan keadaan alam yang seperti ini. Dan kita memiliki sekitar 60 jenis untuk tanaman obat. Dan banyak lagi yang kita tanam di sini seperti buah-buahan atau sayur-sayuran tanpa kimia. Bagi kamu yang mau berobat secara tradisional, datang aja ke penginapan di Bukit Lawang, yaitu Bek Cenita, oke? Waktu kita pulang, nah yang paling menarik itu kita pulang nggak lewat dari jalan hutan, tapi kita lewat jalan air. Pakai ini, kita rafting. Oke, sampai jumpa di kesempatan lain. Saya Mulyana, pamit.